Terima kasih sebelumnya saya sampaikan selamat atas tayangnya Radar TV. Semoga tetap jaya dan menjadi media yang berguna dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dan selanjutnya tidak lupa saya sampaikan selamat yang beribu-ribu selamat kepada Radar Jawapos Radar Banyuwangi atas kinerjanya yang terbaik se-radar di tengah pandemi COVID-19 ini. Para pemirsa yang saya hormati, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan kami, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, khususnya untuk program di tahun 2021 ini. Sebagaimana yang telah kita programkan di dalam RKAP tahun 2021, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi, untuk kemajuan Banyuwangi. Adapun program-program tersebut, yaitu pasang peluru seharga Rp1.320.000 yang itu bisa diangsur selama 4 kali. Jadi di kondisi COVID-19 ini, kami memberikan suatu kemudahan-kemudahan kepada calon pelanggan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maupun cabang Genteng, maupun cabang Tegal Delimo, Muncar, Rogo Jambi, serta Wongsorejo. Jadi kalau tidak punya dana sejumlah Rp1.320.000, ini cukup uang muka Rp420.000, kemudian sisanya itu bisa diangsur secara berturut-turut selama 3 bulan. Kemudian program berikutnya yang tidak kalah penting, ini merupakan suatu kepedulian pemerintah melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami punya program yaitu pasang baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini rencananya untuk biaya pasang baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cukup bayar 100 plus PPN, yaitu Rp110.000. Ini sudah bisa menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Ini berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk calon pelanggan yang ada di Kota Banyuwangi, tetapi ini juga berlaku untuk yang ada di wilayah Wongsorejo, Tegal Delimo, Muncar, Rogo Jambi maupun Genteng. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam situasi COVID-19 ini, kami menerapkan semuanya itu adalah dengan sistem digitalisasi. Dengan sistem digitalisasi ini, kita memberikan suatu pelayanan yang begitu cepat, yang tidak harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini cukup sistem yang akan berjalan. Baik itu yang bisa dipakai untuk pasang baru, untuk pengaduan, pembayaran, dan sebagainya. Di samping itu, yang berkaitan dengan masalah keberlangsungan, yaitu tentang kepuasan dari pelayanan terhadap kebutuhan air, kami berusaha ini optimalisasi pelayanan selama 24 jam. Jadi tiada hari masyarakat ini yang menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Kabupaten Banyuwangi ini mengalami kemacetan di bidang pelayanan air ini. Nah, maka 24 jam ini harapan kami ini sudah bisa terlayani dengan air bersih ini. Di samping itu, bukan hanya air bersih, kita juga melakukan namanya uji kualitas air secara berkala, sehingga apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Banyuwangi menjadi pelanggan Banyuwangi ini benar-benar aman dan itu bermanfaat untuk kesehatannya. Ini untuk pelayanan. Dan kami juga menerapkan yang namanya quick response dan quick service, baik itu dalam penanganan masalah kebocoran, pengaduan, kemudian untuk pasang baru. Maka kami punya standar operasional prosedur yang ini ketat untuk kita lakukan, sehingga ini sangat mudah sekali untuk menjadi pelanggan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi ini. Ini sangat mudah, sangat gampang, karena mutu kami adalah senyum pelanggan, senyum kami. Terima kasih dan selamat bergabung untuk menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.